warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini paper kami yang berjudul Kreatif, Inovatif, Behavior, Bias Education, Business Ideas yang berisikan tentang pengembangan ide-ide usaha yang dapat dilakukan melalui berpikir kreatif dan inovatif. Sehingga dapat menemukan cara untuk memandang masalah menjadi peluang. Nah, ini kemampuan pengusaha untuk mencapai keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam kewirausahaan. Apabila pengusaha ingin berhasil dan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi seperti saat ini, mereka harus memiliki jiwa kewirausahaan yang modern dan memiliki wawasan yang cukup, serta terbuka terhadap ide-ide baru. Penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku kreativitas dan inovatif yang dilakukan BS Education dalam mengembangkan ide usahanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi-struktural. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mengembangkan ide usaha melalui berbagai usaha, salah satunya menambahkan sentuhan kreativitas dengan menduplikasi serta memadukan faktor produksi yang telah tersedia. Memadukannya cara atau metode bare, baru merupakan nilai-nilai yang mengkontribusi inovasi. Nah, nilai tersebut dapat memberikan kesempatan yang luas bagi pengusaha untuk berinovasi. Saran untuk penelitian selanjutnya menganjurkan bahwa yang penting menjadikan peluang menjadi ide kewirausahaan yang berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini paper kami yang berjudul Kreatif, Inovatif, Behavior, Bias Education, Business Ideas yang berisikan tentang pengembangan dengan ide-ide usaha yang dapat dilakukan melalui berpikir kreatif dan inovatif, sehingga dapat menemukan cara untuk memandang masalah menjadi peluang. Nah, ini kemampuan pengusaha untuk mencapai keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam kewirausahaan. Apabila pengusaha ingin berhasil dan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi seperti saat ini, mereka harus memiliki jiwa kewirausahaan yang modern dan memiliki wawasan yang cukup, serta terbuka terhadap ide-ide baru. Perhatian ini adalah untuk mengetahui. Perilaku kreativitas dan inovatif yang dilakukan bias education dalam mengembangkan ide usahanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi struktural. Kesimpulan dari penelitian ini adalah. Mengembangkan ide usaha melalui berbagai usaha, salah satunya menambahkan sentuhan kreativitas dengan menduplikasi serta memadukan faktor produksi yang telah tersedia. Memadukannya cara atau metode bare, baru merupakan nilai-nilai yang mengkontribusi inovasi. Nah, nilai tersebut dapat memberikan kesempatan yang luas bagi pengusaha untuk berinovasi. Saran untuk penelitian selanjutnya menganjurkan bahwa yang penting menjadikan peluang menjadi ide kewirausahaan yang berkelanjutan. Musik